Sore ini Bapak akan menjelaskan tentang distribusi obat di Indonesia. Distribusi obat. Ya, distribusi obat di Indonesia. Adakah di antara kalian yang tahu atau sudah pernah beli obat di rumah? Untuk Mbak siapa? Mbak Yuli, ya dijawab pernah beli obat apa? Paracetamol. Ya. Beli di mana? Di warung sebelah rumah. Oke, warung sebelah rumah. Oke. Ya ini? Mbak Puji. Beli obat? Beli? Amoksilin di mana? Beli di apotek. Oh iya, baik. Semua tempat membeli obatnya sudah betul. Bisa beli di warung, bisa beli di apotek. Ya. Selanjutnya, dari mana ada yang tahu apotek atau warung itu membeli obatnya dari mana? Ya. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, kalau belum bisa menjelaskan, kali ini Bapak akan menjelaskan sumber pembelian obat oleh apotek. Baik. Obat pertama di Indonesia berasal dari industri farmasi atau dari importir dari industri farmasi. Jadi distribusi obat pertama kali itu dari industri farmasi atau importir, ya, importir. Baik, ada yang tahu industri obat di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, nanti saya akan jelaskan lagi ya, industri obat di Indonesia. Industri farmasi atau importer obat akan menyalurkan obat-obat ke PBF utama. PBF itu pedagang besar farmasi utama. Biasanya ini bertempat di Jakarta. Ya. Dan PBF utama akan menyalurkan ke sub pedagang besar farmasi. Sub pedagang besar farmasi ini biasanya berada di setiap provinsi atau kabupaten. Dari sub distributor atau di sini sub PBF yang berada di kabupaten akan menyalurkan obat ke apotek, klinik, rumah sakit, puskesmas maupun toko obat. Mungkin Bapak bisa dibantu, Puji tolong disebutkan PBF yang ada di kota kita. Baik, terima kasih. Kemudian Mbak Nani, PBF yang ada di kota ini? PBF Rejawali. Iya, baik, terima kasih. Baik, berhubung waktu kita sudah hampir selesai, sebagai penutup, Bapak akan bertanya kepada kalian. Siapakah di antara kalian yang tahu siapa penanggung jawab PBF? Saya, Pak. Iya, baik, mari silakan. Asisten apoteker, Pak. Asisten apoteker. Saya, Pak. Ya? Bukan menurut saya, apoteker. Iya, baik. Mas Fahri, ya, terima kasih atas jawabannya. Dan karena waktu kita sudah berakhir, marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pada depan topik kita adalah tentang pengadaan obat. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.